Mana rumah? Ini diwarnain ini, Dek. Hah? Diwarnain. Ini enggak boleh buang sampah sembarangan nih. Terus harus menyiram bunga. Ini enggak boleh apa? Enggak boleh buang sampah sembarangan. Sembarangan nanti. Hmm? Nanti apa? Nanti sungainya kotor. Sungainya. Ini kan buang sungai. Abis itu jadi ada binatang deh. Iya. Ada kodok, kadal. Iji. Bukan, nanti ada sungainya tersumbat jadinya banjir. Tersumbat. Heeh. Oke. Nih, ini harus diwarnain. Ini kita. Iya, ini diwarnain semua nih, Dek. Ini mau diwarnain. Ah, ini aja nih. Perpustakaan mana perpustakaan? Emang rumah. Ya udah tuh warnain rumah. Tuh papa baca ininya, Pa. Ngantuk ah. Apa baca ininya? Minta anak menyebutkan bagian-bagian rumah lalu masakan bagian-bagian tersebut dengan namanya. Tanamkan agar anak biasa jaga kebersihan. Tuh. Oke. Jendela mana jendela? Ini. Oke, pintu mana pintu? Pagar? Ini diwarnain enggak? Iya, diwarnain. Pagar mana pagar? Oke. Iya, dinding mana dinding? Itu ini dinding nih di sini. Itu atap tadi. Ini atap. Pinter. Ah, pinter juga sih kamu Pak Ut. Di rumah biasanya kan ada gininya. Iya. Gimana Rin belajar di rumah? Asyik. Oh, nembak lagi. Bukan itu warna. Dia mau warna ini rumahnya diwarnain. Dia diwarnain. Tuh diwarnain pakai pensil warna. Boleh. Ini gede banget tuh. Iya. Di mana itu 750? Itu kan Crayola mereknya. Terus 50.000 saya dapat bukunya buat menggambarnya, ada gambar-gambar. Tapi bukunya udah habis diwarnainnya. Ya udah, tuh diwarnain tuh sama mama. Terus bisa di-scan pakai komputer, bisa jadi fashion show itu. Wow, guys, ini jadi pelajarannya Erin. Ini dia itu pakai buku lembar tematik aktivitas PAUD ya. Kan aku nggak record mama, aku cuma nge-recordnya kaki mama. Jadi ayo kita warnain. Itu nggak nembus Rin, kan nembus biasanya. Nembus guys. Nembus, tapi gak apa-apa. Kalau Erin kepengen ya gak apa-apa, silahkan. Jadi Erin terserah aja ya. Jadi guys, ini kegiatan Erin setiap malam. Ya kan? Belajar. Aku biasanya habis jam berapa ya? Lupa. Kadang waktu aku itu siang, sore, malam aja. Kalau misalnya lagi libur atau weekend. Kalau weekend biasanya sih enggak dari siang sih, biasanya dari sore doang. Cuman sore itu jam berapa ya Rin kita kira-kira tuh? Enggak tahu. Jam 2-an gitu. Jam 2-an kalau enggak belajar dari TVRI jam aku jam 8.30 WIB. Aku di sini kan pakai nyawita ya. Dan mama udah kekenyangan tapi masih kepengen bubur kacang hijau. Aduh, mah. Ma. Mama lagi biasa ngaca rutinitas mama. Aku
aku nggak mau, sebenarnya tadi itu kan aku nggak ngerekord mama, sengaja cuman kakinya doang karena mama belum pakai jilbab itu kan aurat. Gambar rumah itu Elin nanti kalau udah gede mau nggak rumahnya kayak gitu atau mau yang lebih besar? Mau yang lebih besar. Kenapa? Karena bagus. Mau ada pembantunya nggak? Kan udah ada. Ya, mau tapi mau ada pembantunya nggak? Yang lebih banyak. Ya berapa maunya? Ini kamarnya belum diberesin ya. Kalau belum diberesin lah seperti ini. Pembantunya dua. Pembantunya dua maunya. Oke guys, jadi besok aku mau nantang Erin. Apa namanya, 24 jam nggak pakai pampers atau diapers ya. Oke Erin. Oke. Oke guys, Erin mulai. And share and subscribe di video channel Wisnu and Family. Yay. Dadah.